jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan memberikan keperkasaanmu. Bersama kita angkat suara dan katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Masuk ke hati.
Mari dengan segala kerendahan hati kita datang memohon pengampunan dosa yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mengaku kehidupan kami yang berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Seringkali apa yang kami katakan itu menjadi sesuatu yang Engkau tidak berkenan, bahkan melukai hati orang lain. Apa yang kami luapkan di dalam emosi-emosi kami Tuhan, seringkali sulit kami kendalikan. Apa yang kami lakukan seringkali itu Tuhan Engkau juga tidak berkenan. Mungkin Engkau tahu Tuhan, di dalam situasi yang kami hadapi sekarang, di tengah-tengah kejenuhan, kebosanan, mungkin dalam kesulitan-kesulitan ekonomi dan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi Tuhan, kami sulit untuk mengendalikan diri kami, kami sulit untuk mengontrol diri kami. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang penuh dengan belas kasihan itu memberikan pengampunan-Mu Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang penuh kasih itu terus-menerus memberi kekuatan kepada kami di dalam menjalani kehidupan kami. Bagaimana kami bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang Tuhan diproses, dibentuk semakin hari, semakin memancarkan keindahan-Mu. Karena itu Tuhan, Engkau kenal kami sedalam-dalamnya. Engkau tahu di dalam segala kelemahan kami. Engkau tahu di dalam segala kerapuhan kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus memegang, Engkau yang terus menolong, Engkau yang terus membentuk, Engkau yang terus memberi kekuatan kepada kami. Kami berdoa Tuhan, inilah kami. Dengarkanlah seru doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan terambil dari Mazmur nomor 37 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Jemaat yang dikasih Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Rahmat Tuhan yang begitu indah, yang menghapuskan setiap dosa kita, kembali membawa kita datang kepada-Nya untuk mengucapkan rasa syukur di hadapan-Nya. Rahmat Yesus yang indah. Waktu bebas.
Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah pada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati dan seluruh pikiran kita untuk menerima firman Tuhan, sehingga kita dapat mengerti akan setiap rencana Tuhan di dalam hidup ini. Ajar kami Tuhan.
pagi. Jemaat yang kasih Tuhan, mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang mengasihi kami, kami datang kepada-Mu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan, kebenaran-Mu ini mengingatkan betapa Engkau begitu mengasihi kami. Kau terus menjaga kami, mengendalikan dunia ini di dalam kuasa pemeliharaan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengangkat tema tentang providensi Allah. Kita akan membaca dari kitab Ester pasal 4 ayat 16 hingga 14. Ayat 14 hingga 16. Mari kita buka Ester 4 ayat 14 hingga 16. Berbunyi demikian. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik pada waktu malam, baik pada waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bapak Ibu, sebelum jauh membahas firman Tuhan, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Kisah ini terjadi pada akhir abad ke-19. Ada seorang dokter bernama Dr. Lim Tintung. Ia adalah orang Taiwan, orang pertama yang menjadi Kristen, dan dia adalah seorang dokter. Ia bekerja di rumah sakit kecil yang dirintis oleh Dr. Maxwell, seorang misionaris Inggris. Ketika itu tingkat kesadaran masyarakat orang Taiwan sangat rendah dan cara pengobatan masih sangat sederhana. Pada suatu hari ada seorang anak yang datang ke rumah sakit itu dan meminta obat untuk ibunya yang sedang demam malaria. Anak itu berjalan kaki menuju ke rumah sakit. Perjalanan menempuh kira-kira 2 jam lebih. Perjalanan itu menempuh sawah maupun hutan. Maka dia sampai di rumah sakit itu, dia menunggu di rumah sakit, dan ketika dia mendengar nama ibunya dipanggil, dia pergi segera mengambil botol obat tersebut dan kemudian dia bergegas pulang. Sore harinya, kira-kira pukul 5, kamar obat ditutup. Kemudian ada seorang perawat datang kepada Dr. Lim dengan bingung. Dia berkata demikian kepada Dr. Lim, "Dokter, botol obat untuk pasien malaria masih ada di sini. Tetapi ada satu botol yang hilang. Satu botol obat yang hilang, yaitu botol yang berisi desinfektan." Bapak Ibu, kita semua tahu apa gunanya desinfektan, yaitu sebagai pembunuh kuman. Dan bagaimana jika kalau itu dikonsumsi oleh manusia, itu bisa menjadi racun yang membunuh. Maka Dr. Lin ketika mendengar itu sangat terkejut. Dia kemudian dia periksa obat yang tertinggal dan benar itu adalah obat malaria. Jadi dia berpikir anak tadi membawa obat yang salah, botol obat yang salah, botol obat desinfektan. Dan pada masa itu pendidikan di sana belum terlalu tinggi. Anak itu mereka tahu adalah anak yang buta huruf. Bapak Ibu, botol-botol di kamar obat itu memang berbentuk sama dan berwarna sama. Dan obat malaria dan desinfektan itu sama-sama cairan. Maka Dr. Lim dengan khawatir dia berkata demikian, "Celaka, ibu itu bisa mati. Desinfektan adalah obat yang keras, pembunuh kuman untuk ruang operasi. Kalau sampai diminum, ibu ini pasti mati." Maka mereka segera melaporkannya kepada Dr. Maxwell. Dr. Maxwell mendengar hal itu, dia terkejut. Dia berkata, "Sekarang pukul 5, anak ini pergi dari sini kira-kira pukul 3. Jadi dia pasti sudah hampir tiba. Kita tidak mungkin mengejar anak itu lagi." Dan kemudian
kita tidak tahu jalan ke desa itu. Lalu dia termenung. Dia merenung, kemudian dia berkata, mulai hari ini obat keras juga boleh diletakkan di atas meja. Sekarang panggil semua karyawan, semua staf, kita akan berkumpul dan kita akan berdoa. Maka semua karyawan, semua staf berkumpul, mereka berdoa. Dalam doanya Dr. Maswell mengatakan demikian, Tuhan, kami telah membuat sebuah kecerobohan. Ampuni kami ya Tuhan, nyawa seorang ibu sedang terancam saat ini. Tolonglah dia, cegahlah dia untuk meminum obat tersebut, untuk meminum obat yang salah itu. Malam harinya Dr. Lin berdinas di rumah sakit itu. Dalam dinasnya itu dia tetap khawatir, dia tetap panik, karena dia merasa bahwa dialah penyebab kematian sang ibu itu. Dia harus bertanggung jawab atas kematian ibu itu. Esok harinya ketika subuh tiba-tiba pintu diketuk. Ternyata ketika pintu dibuka, itu adalah anak yang kemarin membawa botol yang salah. Muka anak itu pucat ketakutan. Ketika Dr. Lin melihat dia, Dr. Lin juga sangat ketakutan. Keduanya saling memandang dengan gugup. Kemudian anak itu berkata kepada Dr. Lin, Dokter, maaf, kemarin saya membawa botol itu sambil berlari. Lalu saya menjatuhkan botol itu. Botol itu pecah dan isinya tumpah. Dr. Lin yang gugup saat itu langsung bertanya, kapan jatuhnya? Si anak makin ketakutan. Dan ketakutan dia berkata demikian lagi, maaf dokter, saya baru datang sekarang. Jatuhnya itu kemarin sore menjelang gelap. Pada waktu itu dokter langsung ingat, menjelang gelap itu adalah saat dimana ketika mereka semua karyawan, staf, pegawai rumah sakit berkumpul dan berdoa. Bapak ibu, jiwa ibu anak ini tertolong. Isi botol yang salah tidak sampai terbinum karena botol itu pecah di tengah jalan. Bapak ibu, jika kita melihat, memikirkannya, orang-orang akan mungkin sekilas berkata demikian, wah itu kebetulan, botol pecah adalah sebuah kebetulan. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kekristenan, di dalam teologi kekristenan, kita tidak percaya akan ada namanya kebetulan. Dalam teologi kekristenan, kita percaya akan doktrin providensi Allah. Dalam bahasa Indonesia berarti pemeliharaan Allah. Bapak Ibu, istilah providensi tidak hanya sekedar berbicara tentang pemeliharaan Allah yang biasa, namun cakupannya sangat luas. Itu berbicara tentang kontrol Allah atas semesta ini. Allah di dalam kedaulatannya, kuasanya mengontrol, mengendalikan, memerintah, mengatur semua alam semesta. Allah setelah menciptakan dunia ini di dalam kedaulatannya tetap aktif, operatif, partisipatif mengendalikan semua segenap ciptaannya. Di dalam sebuah katekismus, yaitu katekismus Heidelberg itu mengatakan demikian. Di dalam catatannya nomor 27 dikatakan ada sebuah pertanyaan. Di situ dikatakan, apa itu pemeliharaan Allah menurut saudara? Maka di dalam katekismus itu juga dijawab, pemeliharaan adalah kodrat Allah yang maha kuasa, yang hadir di segala tempat, yang dipakainya untuk memelihara langit dan bumi serta semua makhluk seakan-akan dengan tangannya sendiri dan memerintahnya, sehingga daun, rumput, hujan dan kemarau, masa kelimpahan dan kekurangan, makanan, minuman, sehat dan sakit, kekayaan, kemiskinan, segala hal tidak terjadi secara kebetulan, tetapi datang dari tangan Allah. Kita melihat di sini bahwa Allah kita bukanlah Allah yang meninggalkan dunia ciptaannya, membiarkan dunia ciptaannya. Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan hal ini, ketika kita melihat hal ini, bukankah ini sebuah penghiburan bagi kita semua? Kita bisa membayangkan bagaimana jika Allah menciptakan dunia ini dan Dia membiarkannya. Dunia kita adalah dunia yang penuh dengan kejahatan.
Betapa mengerikannya jika Allah telah menciptakan dunia ini, yang meninggalkan dunia ini, tidak ada campur tangan Allah di dalamnya. Tetapi Allah kita adalah Allah yang mengontrol, memelihara dunia ini. Walau demikian, ketika Allah memelihara dunia ini, Allah bukanlah bertindak sebagai Allah yang otoriter, sehingga manusia, dunia ciptaannya menjadi robot. Allah bertindak sesuai dengan prinsip yang telah ditentukan. Allah menggunakan hukum Allah, hukum alam untuk memelihara alam ciptaannya. Allah tetap mengizinkan yang namanya kebebasan manusia. Namun, di balik semua peristiwa yang terjadi dalam dunia ini, itu tidak terlepas dari kendali Allah. Allah bisa menggunakan kejadian-kejadian yang biasa saja dalam urutan yang wajar untuk memelihara dunia ini, untuk memelihara umatnya. Allah bisa bekerja di balik semua peristiwa dan rencana manusia, khususnya bagi anak-anak Tuhan. Allah bekerja di baliknya untuk mendatangkan kebaikan, seperti di dalam Roma 8 ayat 8. Dan kitab Ester yang kita baca tadi adalah sebuah kitab yang menceritakan pemeliharaan Allah. Bapak Ibu, kitab Ester ini ditulis dalam sebuah kisah di mana orang Yahudi akan mengalami yang namanya pemunahan oleh seorang tokoh bernama Haman, seorang Agag. Haman pada waktu itu dikaruniai oleh Raja Ahasiweros sebuah kekuasaan yang begitu luar biasa, kebesaran yang begitu luar biasa. Dia pangkatnya dinaikkan, dia diberikan kedudukan di atas semua para pembesar. Bahkan raja memerintahkan semua setiap pegawai di pintu istana raja. Ketika Haman melewati pintu itu, semua pegawai harus berlutut dan bersujud kepada Haman. Tetapi ada seorang yang bernama Yahudi, yang orang Yahudi bernama Mordekai, itu tidak mau berlutut atau bersujud kepada Haman. Karena itu Haman membenci Mordekai. Ia ingin membunuh Mordekai. Tetapi di dalam pikirannya itu Haman merasa bahwa ia terlalu hina jikalau hanya membunuh Mordekai. Maka di dalam perencanaannya ia ingin membunuh Yahudi. Ia ingin membunuh semua orang Yahudi. Maka ia pergi menghadap raja. Ia menyusun sebuah muslihat untuk membinasakan orang Yahudi. Ia menuduh bangsa Yahudi sebagai bangsa yang tidak taat atau tidak melakukan hukum raja. Di Ester 3 ayat 8 hingga ayat 11 dikatakan demikian. Maka sembala Haman kepada Raja Ahasiweros, ada suatu bangsa yang hidup bercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Dan hukum mereka berlainan dan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat pita untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin metranya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hammedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian tita raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Bapak Ibu, dari bacaan ini kita melihat Haman itu diberi kekuasaan, diberi wewenang untuk membuat surat perintah yang dimeterai dengan cincin raja. Dan kita tahu Bapak Ibu, surat jika dimeterai dengan cincin raja, surat itu tidak bisa dicabut kembali. Bahkan raja sendiri pun tidak bisa mencabut kembali titah itu. Dan dia kemudian membuat surat perintah yang berisikan tentang pembinasaan terhadap bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi akan dimusnahkan. Maka dalam kisah kitab Ester dari pasal 1 sampai 10 itu menceritakan bagaimana Allah bertindak. Tangan Allah melakukan sebuah tindakan untuk memelihara bangsa Yahudi dari rencana Haman. Bapak Ibu, kalau kita melihat pemeliharaan Allah terhadap bangsa Yahudi bukan dilakukan dengan hal-hal yang spektakuler.
dengan mujizat-mujizat, tapi dilakukan dari peristiwa-peristiwa yang biasa. Tetapi Bapak Ibu, tepat pada waktunya, tepat pada waktunya. Kitab Ester menceritakan peristiwa-peristiwa dalam yang kelihatannya itu seperti kebetulan. Namun jikalau ditelusuri, semuanya ada ikatan benang merahnya yang tidak mungkin hanya kebetulan belaka. Allah bekerja tercampur tangan di dalamnya. Kita bisa melihat dari yang pertama, kita lihat dari pasal 1 itu ceritakan Ratu Wasti menolak permintaan Ahasiweros untuk datang. Efeknya tidak hanya menghasilkan Ratu Wasti turun tahta, namun pada waktu itu juga membuat sebuah kesempatan bagi Esther untuk naik sebagai ratu. Di pasal 2 ayat 7 dikatakan bahwa Esther adalah seorang perempuan dara yang elok rupanya. Diceritakan tentang kecantikan Esther. Bapak Ibu, jika kita berpikir, siapa yang memberikan kecantikan kepada Esther? Tentu Allah, bukan yang bertanggung jawab atas kecantikan Esther. Dia adalah penciptanya. Dan karena kecantikannya ini, maka itu memberikan kesempatan bagi Esther untuk dipilih sebagai calon ratu, dan dia bisa memenangkan kontes kecantikan. Kemudian kita melihat pasal 2. Di dalam pasal 2 kita melihat Esther itu terus mendapatkan bantuan. Dia mendapatkan belas kasihan dari Hegai. Dia menerima bantuan dari Hegai berupa apa? Wangi-wangian, pelabur. Bahkan Hegai memberikan dia dayang-dayang yang terpilih, yang berbeda dengan konteks yang lainnya. Kemudian dia diberikan anjuran untuk menghadap raja, diberikan nasihat-nasihat apa yang harus dia lakukan ketika dia menghadap raja, sehingga pada waktu itu raja menyukai dia. Dikatakan di situ ia dikasihi raja lebih dari dara yang lain, dan dia diangkat menjadi ratu. Esther bisa menerima bantuan terus menerus. Bukankah itu menunjukkan ada sebuah kekuatan, kuasa yang sedang bekerja di baliknya? Dan kemudian kita juga melihat di pasal 2 diceritakan, pada waktu itu Mordekai mendengar suatu rencana pembunuhan untuk raja. Pekerjaannya di pintu gerbang raja memberinya kesempatan untuk mengungkap konspirasi ini. Lalu Esther melaporkannya atas nama Mordekai. Peristiwa ini dicatat dalam kitab sejarah raja. Kita membaca di pasal 6, kisah ini kemudian ditemukan oleh raja ketika ia mengalami insomnia. Tepat pada malam kapan? Pada malam di mana Haman mendirikan tiang sulam untuk Mordekai. Di pasal 5 diceritakan Esther bisa bertemu dengan raja tanpa diminta dan tidak mengalami hukuman mati. Jika kita membaca di pasal 4, kita melihat ada undang-undang kerajaan yang tidak boleh bertemu dengan raja tanpa diminta. Karena jika kita bertemu dengan raja, baik itu perempuan atau laki-laki, di pelataran dalam, maka akan mendapatkan hukuman mati. Kecuali dengan sebuah catatan, raja mengulurkan tongkatnya. Ketika saat itu Esther memberanikan diri bertemu dengan raja, maka raja mengulurkan tongkat emas itu kepada Esther, dan Esther bisa bertemu dengan raja. Kemudian di pasal 6 ayat 4 sampai 11 itu menceritakan tentang Haman datang di istana raja untuk meminta hak apa? Hak menggantung Mordekai. Tetapi Bapak Ibu, pada waktu itu juga, waktu itu adalah waktu bersamaan. Bersamaan dengan apa? Raja mau ingin membalas kebaikan Mordekai. Bukankah ini juga menunjukkan bagaimana tangan Tuhan sedang bekerja di dalamnya? Kemudian pasal 7 diceritakan kisah Esther menjamu Ahasiweros dan Haman. Dalam kisah itu diceritakan Ahasiweros meninggalkan Esther dan Haman ke taman dengan panas hati karena mabuk dan karena mendengar cerita Esther tentang pemunahan bangsa Yahudi. Haman sangat ketakutan,
maka dia ini meminta ampun kepada Esther. Ketika dia sedang meminta ampun kepada Esther, raja kembali dari taman. Apa yang dilihat oleh raja? Pada saat itu Haman sedang berlutut di katil tempat berbaringnya Esther. Raja menjadi salah tafsir, maka saat itu juga Haman dieksekusi mati. Pasal 8 dikisahkan dikeluarkan perintah yang menguntungkan orang Yahudi. Raja mengeluarkan perintah dengan cincin meterai sebagai tandingan surat perintah Haman. Ia mengeluarkan surat yang mengizinkan orang Yahudi untuk membela diri dari para pembencinya, untuk berkumpul, mempertahankan diri, memunahkan, binasakan baik laki-laki, anak-anak, perempuan, semua yang berusaha untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Maka pada saat itu juga muncul rasa takut orang-orang kepada mereka maupun kepada orang Yahudi. Pasal 9 adalah pasal di mana mencatat kemenangan orang Yahudi. Dicatat di situ bangsa Yahudi itu mengalahkan pembenci-pembencinya. Pasal 9 ayat 5-16 tercatat tidak ada seorang pun Yahudi yang binasa ketika mereka berperang melawan pembenci-pembencinya. Tetapi berbeda dengan Haman. Di sana dicatat apa? 10 anaknya mati, 10 anaknya disulahkan. Kemudian ada 75.800 orang musuh Yahudi mati dalam perang. Bapak Ibu, ketika kita melihat kisah dari pasal 1, pasal 9 sampai pasal 10, semua ini terjadi bukan karena sebuah kebetulan. Hal inilah yang disadari oleh Mordekai di dalam pasal 4 ayat 14, hingga ia bisa berkata demikian. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ayat 4 sampai 14 ini dikatakan mereka kepada Esther ketika ia meminta bantuan Esther menolong orang Yahudi. Tetapi pada waktu itu Esther menolak di awal. Maka Mordekai mengatakan kepercayaannya kepada Allah. Dia percaya bahwa jikalau Esther tidak menolong orang Israel pada masa itu, maka akan timbul kelepasan pertolongan dari pihak lain. Bapak Ibu, istilah pihak lain dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata makom. Arti kata makom secara hurufiah itu berarti tempat. Dalam literatur Talmud, dalam tulisan orang-orang Yahudi, kata makom itu selalu diidentikan dengan Allah. Selalu diasosiasikan dengan Allah. Selalu diarahkan kepada Allah. Jadi ketika Mordekai mengatakan bahwa bagi bangsa Yahudi akan timbul kelepasan pertolongan dari pihak lain, Mordekai itu ingin mengatakan demikian, bahwa kamu tidak mau menolong bangsa Yahudi, tidak apa-apa, akan ada pertolongan, kelepasan dari Allah. Bapak Ibu, dari hal ini kita melihat bahwa apa? Mordekai itu punya pengharapan kepada Allah. Dia meletakkan pengharapannya kepada Allah. Karena dia percaya Allah adalah Allah yang tidak mungkin meninggalkan umatnya Yahudi. Dan dalam ayat yang sama kemudian Mordekai menambahkan ini. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekai hendak mengatakan kepada Esther bahwa saat ini jika Esther bisa menjadi ratu, itu bukan sebuah kebetulan semata. Tuhan memberikan kedudukan ratu kepada Esther itu adalah untuk saat ini,
supaya ia bisa berperang ketika terjadi pemusnahan atas bangsa Yahudi. Mereka ingin Esther ikut berperang. Mereka ingin Esther ikut mengambil bagian dalam hal ini. Karena dia tahu Esther menjadi ratu bukan sebagai sebuah kebetulan belaka. Maka ketika mendengar hal ini, Esther pun akhirnya ikut mengambil bagian. Iya, tapi ketika ia mengambil bagian, ia tidak melakukannya sendiri. Ia melibatkan orang Yahudi. Ia melibatkan Allah di dalamnya. Hal ini terlihat dari ucapannya. Dikatakan demikian, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik pada waktu malam, baik pada waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Esther ketika dia mengambil bagian ini, ketika dia ingin berperang dalam hal ini, maka ia melibatkan Allah di dalam rencananya. Terlihat dari mana ia melibatkan Allah? Bukankah dalam kitab ini kita melihat bahwa tidak ada satu kata Allah pun tertulis di dalamnya? Terlihat dari mana ia melibatkan Allah? Terlihat dari kata puasa. Dia berkata, "Berpuasalah untuk aku. Jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya, baik pada waktu malam, baik pada waktu siang. Aku dan dayang-dayangku pun akan ikut berpuasa, melakukan puasa demikian." Mengapa kata puasa itu menunjukkan bahwa Esther melibatkan Allah? Bapak Ibu, dalam perjanjian lama, secara khusus bagi Israel kuno, kata puasa itu sebuah aktivitas puasa dan sebuah aktivitas yang rohani, yang memiliki nilai rohani. Hal ini dikarenakan ketika bangsa Yahudi melakukan aktivitas puasa, pasti akan diikuti dengan doa secara bersamaan. Secara khusus ketika mereka sedang merasakan tertekan. Misalnya kita melihat di dalam 2 Samuel 12 ayat 16 diceritakan apa? Diceritakan tentang Daud. Daud lagi apa? Daud berpuasa dan berdoa. Dia meminta, memohon Allah. Dia berharap agar apa? Anak yang dikandung oleh Batsyeba tidak mati. Kemudian di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 3 menceritakan tentang ketika Yosafat sedang mengalami ketakutan yang luar biasa, maka ia berpuasa dan berdoa. Ia mencari Tuhan. Ia memaklumkan puasa kepada seluruh orang Yehuda pada waktu itu. Maka pada waktu itu mereka semua berpuasa. Esther, orang Yahudi, dan para dayang-dayang yang berpuasa 3 hari lamanya. Kemudian dia pun setelah berpuasa, dia pergi menghadap raja. Ia berani bertindak. Kenapa? Karena ia percaya kepada Allah. Dia melibatkan Allah dalam rencananya. Dan kita melihat hasilnya, bukan Bapak Ibu? Israel atau Yahudi pada masa itu tidak mengalami pemusnahan. Mereka berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Dalam kisah ini kita melihat bagaimana Allah turut bekerja memelihara umatnya. Ia tidak membiarkan bangsa Yahudi musnah. Allah menggunakan berbagai macam orang, elemen, peristiwa untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Mulai dari pemilihan ratu, insomnia yang dialami oleh raja, hingga salah tafsir raja atas Haman. Semua dipakai oleh Tuhan. Allah menyatakan providensinya bagi bangsa Yahudi. Bapak Ibu, Allah yang dimiliki oleh Mordekai, oleh Esther, oleh bangsa Yahudi adalah Allah yang kita miliki juga. Dia adalah Tuhan yang berperan di balik semua peristiwa yang ada. Ia menjaga orang-orang yang menjadi miliknya. Ia memperhatikan orang-orang miliknya. Ia mengetahui segala-galanya dan memelihara mereka.
Karena itu Bapak Ibu pada saat ini dalam kondisi pandemi yang kita tahu, kita tidak tahu kapan ujungnya. Sampai kapan? Sampai Desember kah? Atau mungkin berlanjut hingga tahun depan? Mari kita letakkan pengharapan kita hanya kepada Dia. Dia adalah Allah yang berdaulat, Dia berkuasa, Dia maha tahu, Dia mengontrol semuanya. Dia lakukan semuanya itu untuk kebaikan kita. Dan satu hal Bapak Ibu, Dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Bapak Ibu, sebagai penutup, ada kisah tentang Martin Luther. Bapak Ibu, Martin Luther adalah seorang tokoh reformator. Dia adalah salah satu pencetus reformasi. Dan kita tahu juga dia mengarang sebuah lagu. Di dalam KPPK kita ada, yaitu sebuah lagu ala benteng yang kukuh. Suatu hari ia sangat stres, yang mendapat ketekanan, kesulitan, dan ia menjadi depresi, ia menjadi gelisah. Selama 3 hari Martin Luther depresi, terpuruk karena besarnya masalah yang sedang dia hadapi. Maka pada hari ketiga istrinya itu turun dari tangga. Kemudian apa yang istrinya lakukan? Istrinya turun dengan menggunakan pakaian berkabung, Bapak Ibu. Maka ketika Luther melihatnya, Luther bertanya kepada istrinya, siapa yang mati? Istrinya langsung menjawab begini, Tuhan. Luther kaget, langsung Luther berkata, Luther menegur istrinya, apa yang kau katakan? Tuhan mati? Tidak mungkin Tuhan mati. Tuhan tidak pernah mati. Istrinya kemudian menjawab, baik, tapi melihat caramu bersikap, aku yakin dia sudah mati. Bapak Ibu, istrinya melakukan itu untuk mengingatkan suaminya, untuk mengingatkan Luther apa? Allahmu itu masih hidup. Allahmu itu masih hidup. Mengapa engkau begitu khawatir? Mengapa engkau begitu depresi? Bapak Ibu, bukankah sering kali ini yang kita alami? Kita lupa bahwa kita punya Allah yang hidup. Kita lupa kan siapa Allah kita. Kita lupa bahwa di dalam semua yang terjadi di dunia ini, ada Allah yang tetap memelihara. Ada Allah yang tetap mengontrol. Semua di dalam providensi Allah yang hidup. Kita lupa bahwa Allah mengendalikan dunia ini. Mari Bapak Ibu saat ini, di dalam semua kekhawatiran kita, kecemasan kita, kelelahan kita, kita letakkan kepada Allah kita. Tapi bukan cuma rasa lelah yang kita letakkan, kecemasan, kekhawatiran, tapi juga apa? Rasa sombong, rasa keinginan mengandalkan diri sendiri, rasa tidak mau percaya kepada Allah, kita letakkan di bawah kakinya. Mari kita berdiam dalam naungan sayapnya. Ingat, Dia bukan Allah yang mati, Dia Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang tidur, tetapi Dia adalah Allah yang selalu terjaga. Tidak akan pernah terlelap dan tertidur penjaga kita, Allah kita. Dalam Matius 10 ayat 9 hingga 31 berkata demikian. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit jatuh, Tuhan tahu, dan di dalam kehendak-Nya. Dan rambut kepala kita terhitung semuanya. Dan ketika rambut kita jatuh pun itu masih dalam konteks kedaulatan Allah, di dalam kuasanya, atas seizin Dia, di dalam kendalinya. Dan ingat, kita lebih berharga daripada burung pipit. Dia mengasihi kita lebih daripada burung pipit. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, biarlah firman Tuhan ini terus berbicara kepada kami, terus mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus memelihara kami. Engkau di dalam providensi-Mu ya Tuhan, di
dalam kedaulatan-Mu, dalam kemahatahuan-Mu, dalam kemahakuasaan-Mu, Engkau bertindak, Engkau berencana melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami tetap boleh memandang kepada Engkau, tetap hanya berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa untuk cinta kasih-Mu bagi kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bersyukur akan setiap penyertaan Tuhan dan berkat yang diberikannya kepada kita. Marilah kita juga memberikan yang terbaik kepada-Nya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti itu. Sebagai berkat yang kami miliki kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau boleh berkenan ya Tuhan untuk boleh menerima persembahan ini, dan juga ya Tuhan berkatilah ya Tuhan untuk setiap tangan-tanganmu, tangan-tangan anakmu yang memberikan ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka berkat yang melimpah ya Tuhan, sehingga mereka boleh sungguh dengan sukacita ya Tuhan untuk boleh senantiasa ya Tuhan boleh memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau memberkati. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat berita-berita di medsos ataupun berita-berita di televisi, kita mengetahui sekarang trending tagar Indonesia terserah. Bapak Ibu, ini merupakan sebuah ungkapan betapa frustasinya tenaga medis ataupun masyarakat, beberapa masyarakat Indonesia melihat kondisi masyarakat yang tidak mau mengerti akan PSBB maupun social distancing. Kita melihat di beberapa tempat, saya melihat berita salah satu mal di daerah Tangerang dibuka, itu sebelum dibuka orang-orang bergerombol, berkerumun, tidak memberi jaga jarak. Beberapa tempat misalnya di Tanah Abang, orang belanja tanpa menjaga batasan-batasan. Ini situasi yang tidak dipahami oleh sebagian masyarakat Indonesia dan sangat berbahaya. Saya merindukan jemaat untuk tetap kita bersabar, tetap kita menjaga social distancing. Kalaupun nanti PSBB akan selesai pada bulan Juni, Bapak Ibu saya mohon untuk kita tetap bersabar, kita tetap dengan kedisiplinan diri menjaga dengan ketat
aturan-aturan kebersihan, tetap memakai masker keluar rumah, tetap mencuci tangan, membawa hand sanitizer kemana-mana kita pergi, supaya tidak terjadi gelombang kedua dari virus corona ini. Kalau ini terjadi gelombang kedua, maka akan sulit sekali diatasi. Karena itu saya menghimbau kepada jemaat untuk kita dapat menahan diri kita. Di dalam kesempatan ini saya juga mengajak untuk kita bersama-sama mendoakan untuk masyarakat Indonesia. Kita tahu di dalam situasi sebentar lagi Lebaran, Bapak Ibu, masyarakat kita sudah tidak sabar untuk berbelanja ini dan berbelanja ini, berbelanja itu di beberapa tempat, bahkan mereka tidak takut lagi berdekat-dekatan, bertempet-tempetan satu dengan yang lain. Kita mohon untuk masyarakat Indonesia menyadari bahaya ini dan walaupun tetap keluar rumah, tetap memakai masker, tetap menjaga jarak sosial, Bapak Ibu. Ini yang kita mohon doakan supaya Tuhan memberi kesadaran kepada masyarakat kita. Memberi kesadaran kepada kita juga, jemaat Tuhan, untuk kita mengerti ini, Bapak Ibu. Kita mulai harus mempolakan hidup kita dengan yang disebut new normal. Ya, satu kenormalan yang baru yaitu apa? Kemana-mana waktu kita keluar pakai masker, kemana-mana kita selalu menjaga jarak sosial, kemana-mana kita selalu menjaga kebersihan, membawa hand sanitizer dan sebagainya. Karena ini saya merindukan untuk kita bersama-sama mendoakan supaya pola ini dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia sehingga virus corona tidak semakin tersebar. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu situasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kami sampai muncul tagar Indonesia terserah. Betapa frustasinya tenaga-tenaga medis kami melihat pola masyarakat kami yang tidak disiplin. Karena itu Tuhan, tolong sadarkan masyarakat kami. Sadarkan untuk betul-betul mempunyai satu pola hidup kenormalan yang baru Tuhan. Kemana-mana keluar pakai masker, selalu menjaga jarak satu dengan yang lain, tidak melakukan kerumunan-kerumunan, selalu mencuci tangan, selalu membawa hand sanitizer, selalu menjaga kebersihan. Karena itu kami mohon Tuhan, berikan masyarakat kami kesadaran, berikan kepada pemerintah kami hikmat untuk bagaimana terus-menerus memberikan informasi yang mengingatkan masyarakat kami, mengedukasi, mendidik masyarakat kami di dalam pola-pola yang benar menghadapi situasi wabah corona ini. Karena itu Tuhan kami mohon, Kau tolong kami juga jemaat Tuhan. Engkau tahu di tengah-tengah PSBB yang cukup lama ini, kadang-kadang kami bosan, kami jenuh, kami tidak sabaran, kami ingin keluar. Tapi sekali lagi Tuhan beri kekuatan kepada kami Tuhan. Berikan kami hati yang mau mendisiplin diri untuk hal-hal seperti ini. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami sungguh waspada sekali kalau terjadi gelombang kedua dari wabah corona ini, maka akan lebih sulit untuk ditangani. Karena itu mohon Engkau berbelas kasihan. Kami mohon dengarkanlah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, dengarkanlah berita pengutusan terambil dari Amsal 3 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Inilah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Mari saya mengundang jemaat untuk kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menaikkan doksologi. Sejahtera. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.